محمد رسول الله. Betapa besarnya dosa membunuh orang itu. Bukan main-main, Pak. Apalagi seorang muslim. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "Fajaza'uhu jahannam." Maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal ia di dalam neraka jahannam itu. Lihat balasannya. Tidak sampai di situ. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada dia. Wa la'anah, melaknat orang itu. Wa a'addalahu adaban azima, dan menyiapkan azab yang pedih, azab yang besar untuknya. Surat An-Nisa ayat 93. Ini dosanya orang membunuh orang muslim itu. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatalan nasa jami'a." Oleh karena itu kata Allah, kami tetapkan pada bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh satu nyawa saja, bukan karena dia telah membunuh nyawa yang lain dan bukan pula karena dia membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan orang yang membunuh satu nyawa seperti menghabiskan seluruh nyawa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nyawa seorang muslim sangat terjaga dan sangat terhormat. Nah, bahkan Rasul menyatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mri'in muslim bighairi haqq." Lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu nyawa seorang muslim. Lihat betapa terhormatnya dan betapa terjaganya darah seorang muslim itu.